Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanam jagung, dari petani jagung kita rubah ke tanam orang. Karena harga jagung untuk saat ini sangat drop sekali, petani pun sangat mengeluh dengan harga jagung. Sudah dicoba untuk tanam orang, hasilnya sangat memuaskan. Karena dalam waktu 7 bulan sudah panen katak juga umbinya. Lahannya perlu kita traktor dengan roda 4 biar tidak terlalu sayah badan kita capek. Ini petani kecil kurang. Ini sebetulnya sudah ada gulutan, kita rubah gulutannya, kita arahkan biar sinar matahari untuk fotosintesis di pagi hari, biar lebih mudah mengena ke daun, yaitu untuk fotosintesis akan lebih sempurna. Tanah kurang gembur, nanti untuk pemupukan pupuk organik kita perbanyak biar nanti hasilnya memuaskan bagi petani kurang. Karena orang membutuhkan pupuk organik yang banyak, peralatan perlu kita sungguh-sungguh. Tidak hanya tanam saja, tapi harus kita rawat. Jangan lupa subscribe, like, komen, follow ya channel di sini. Mudah-mudahan kontennya bisa bermanfaat. Ini agak padat karena sudah musim kemarau. Perlu kita gemburkan sedalam-dalamnya tanahnya, biar nanti umbinya sangat besar dan super besar. Capek gantian untuk orang. Bos kecil porang. Dadah sih. Kreatif juga memanfaatkan ikon yang sekiranya yang berpeluang apa yang kita rasakan, yaitu untuk tanam orang sangat memuaskan apabila kita sungguh-sungguh menjadi petani yang sekiranya berpikir petani itu rekoso. Rekoso tidak masalah karena kehidupan pun perlu berusaha. Dengan jerih payah keringat kita, mudah-mudahan menjadi hasil yang barokah bagi di dunia maupun di akhirat. Sekian untuk motivasi teman-teman para petani porang. Jangan lupa subscribe, like, komen. Mudah-mudahan kontennya dari Prodaya Channel TV ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Terima kasih ya.